khusus welcome back to channel ya Tore Kencok. Caranya untuk download game Warnet Simulator atau mengupdate sebuah Warnet Simulator, akan tetapi di Play Store sudah hilang atau lagi ditarik sama Bang Andi, guys ya. Bang, kenapa tidak ada, Bang? Nah, kalian mau gue coba cek di video gue sebelumnya, teman, sudah gue bahas ya, cah. Kenapa game Warnet Simulator tidak ada di Play Store, guys ya? Dan kali ini gue perlu ngajarin kalian, teman-teman. Bagi kalian yang belum download ataupun kalian belum update, nah, sini guys, gue ajari dari awal hingga pokoknya ya diinstal-instal sampai kelar, sampai kita memainkan sebuah game Warnet Simulator. Karena di sini teman gue sudah punya game Warnet Simulator, tapi ini masih versi lama ya coy, yaitu 2.4.1. Jadi teman, sekalian gue bakalan mengupdate sebuah versi terbaru, yaitu 2.5.2. Oke teman, kita langsung saja, let's go yukujo. Nih, kalian bisa lihat dulu ya coy, di Play Store. Ntar guys ya, di Play Store. Nah, Warnet Simulator, Warnet Simulator. Seset, ini belum ada ya teman-temanku sekalian, kecuali game Warnet Bocil Simulator. Ini beda guys, beda guys. Kalau ini dari Bang Livander guys ya, yang Warnet Bocil Simulator. Sedangkan teman Warnet Simulator yang ini adalah Bang Andi Lukuto. Oke, kita langsung ya, let's go kuso ya. Yang dimana teman-teman kalian diwajibkan menggunakan browser kesayangan kalian. Ingin pakai Google, pengen pakai Chrome, tapi di sini teman gue bakal menggunakan sebuah UCI browser. Nah, ini adalah apa ya cuy ya, aplikasi yang paling gue sayangin banget, teman. Gak tau kenapa ya cuy, cepet aja project gue, cepet cuy, daripada yang lain-lainnya guys ya, kalau misalnya tidak ada di Play Store. Nah, jadi teman kalian tinggal buka aja cuy, aplikasi kesayangan kalian atau browser kesayangan kalian, teman-teman. Untuk membuka, habis itu kalian tinggal ketik aja cuy, guys, kalian tinggal ketik aja teman-teman, download Warnet Simulator, download Warnet Simulator. Nah, simulator. Wah, saya kasih bener dulu, simulator. Nah, habis itu teman-teman kalian sabar dulu. Nah, kalau misalnya sudah muncul kayak seperti begini, teman kalian pilih yang paling atas guys ya, APK Pure. Ini aman cuy ya. Kalian kalau misalnya pengen download yang lain cuy, hati-hati men. Lebih gue sarankan yaitu download yang APK Pure aja cuy. Soalnya dari gue masih kecil teman sampai sekarang, gak tau guys, kenapa gue selalu langganan sama situs ini gitu loh. Soalnya kayaknya aman-aman aja gitu cuy. Nah, kalau misalkan sudah masuk begini teman-teman, kalian tinggal pilih yang namanya adalah unduh APK. Set. Nah, habis itu teman-teman sabar dulu guys ya, dan otomatis nanti di sini kita bakalan disuruh mendownload yaitu aplikasinya 82 MB cuy, yaitu game Warnet Simulator ya guys ya. Nah, kalian tinggal download saja teman-teman nih. Kalian bisa lihat sendiri guys ya, mana sih ya? Mana ya cuy, guys? Mana ya teman versi-versi? Oh, ini versi ada di atas. Ya ampun, gue carinya ke bawah dong tadi guys ya, nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya versinya 2.5.2. Ini adalah yang paling terbaru guys. Kalian tinggal download saja teman-teman, seset unduh X APK teman-teman, dan otomatis nanti bakal sebuah muncul notifikasi seperti ini guys. Kalian tinggal pencet teman-teman yang di bawah. Set. Nah, habis itu ya udah kalian tinggal nungguin aja. Tapi teman-teman, karena di sini gue sudah mendownload, kalian bisa lihat sendiri guys ya, di bawah teman-teman Warnet Simulator APK Pure. Oke, santai guys. Di sini gue bakal tetap mengajari kalian teman-teman. Ini gue sudah download guys. Ini sudah download teman-teman. Kalian kalau misalnya belum download, kalian download dulu cuy, oke? Oke, let's go. Yang pertama teman-teman, kalian diwajibkan untuk mempindahkan dulu filenya kalian dari Warnet Simulator sebelum install guys. Saya ingat teman-teman, dipindahkan dulu guys. Jangan sampai nanti kalian hapus, langsung kalian pindah cuy, ntar datanya ikut-ikut terhapus juga teman-teman. Jangan sampai terhapus guys ya data-datanya teman-teman. Nah, kom akhir pekan Warnet Simulator. Habis itu guys ya, kalian potong, kalian potong aja, set. Habis itu kalian pindahkan saja ke mana cuy, ke sini lah kali, sembarang cuy. Ini terserah kalian teman, pengen kalian taruh di mana dah. Gue taruh di Android aja sini cuy. Atau taruh mana guys, Teresa. Gue taruh di usia lah, biar aman. Gak penting kalian sudah pindahkan ya, coba pengen kalian potong ataupun kalian salin bisa cuy. Nah, sudah gue pindah guys ya. Habis itu kalian tinggal keluar, habis itu kalian tinggal apa cuy, uninstall gamenya. Kalau misalnya kan sudah punya tapi kalian ingin update, tapi teman kalau misalnya guys ya kalian pengen download, kalian tinggal install aja cuy. Ini kalau misalnya kalian pengen update ya cuy, ini kalian tinggal uninstall. Tapi kalau misalnya teman-teman kalian pengen download, ya udah tinggal install aja cuy, tanpa pindah-pindah seperti yang gue lakukan ya cuy. Karena di sini teman-teman, gue sudah punya Warnet Simulator dan pengen update, mau nggak mau ya harus dikasih begitu dulu cuy.
dipindah-pindahkan dulu data-datanya guys ya, ntar hilang teman-teman, takutnya gitu doang. Nah habisnya teman-teman kalian tinggal apa Ci? Tinggal kalian install deh ya Ci, Warnet Simulator versi 2.5.2. oke, kalian tinggal buka teman-teman dan habis itu install, pilih paling install guys ya. Ingat teman-teman, kalian bisa menggunakan pengelola file atau Zackhaver, sedangkan teman-teman di sini gue menggunakan Zackhaver. Pokoknya terserah kalian aja untuk menginstal sebuah gamenya Ci. Biasanya teman-teman masing-masing HP itu mempunyai sebuah pengelola file, itu juga bisa kalian gunakan. Tapi teman-teman, karena di HP Asusnya gue tidak ada ya Ci ya, Asus Zenfone-nya gue teman-teman tidak ada, mau nggak mau ya udah gue harus pakai Zackhaver, yaitu aplikasi tambahan. Habis teman-teman ya udah, kalian tinggal nunggu saja dan bakalan muncul seperti ini. Kalian tinggal install, hap-hap, santuy guys, ini datanya nggak bakal hilang ya teman-teman. Yang penting kan sudah pindahkan dulu data yang sebelumnya, habis itu kalian baru install cuy, oke? Oke, tapi teman kalau misalnya kalian baru download, kalian tinggal install aja cuy, tanpa pindah-pindahkan seperti gua, oke? Sabar-sabar dulu teman-teman. Aplikasi terpasang, sudah kalian lihat ya cuy, APK terpasang cuy. Mana dia guys? Nah, sudah muncul ya cuy, apakah ini bisa dibuka? Hap, coba kita lihat teman-teman, set. Semoga bisa ya cuy, pasti bisa guys ya, kali kagak bisa ya guys ya, yoi. Ntar, lalalala, lalalala. Sabar dulu teman-teman, masih belum, no. Sudah yang terbaru ya, jangan bisa lihat teman-teman di versi 2.52. Dan di sini, bang, kenapa gamenya gua ngulang, bang? Nah, kenapa gamenya kalian ngulang teman-teman? Kalian bisa untuk mengasih masuk lagi data ya kalian ya, anjir gila man, ini ngelag parah cuy. Ntar guys, ini pengaturan mode kentang. Nah, lihat tidak terlalu nge-lag. Oke. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya seperti ini ya, kalian tinggal kembali, habis itu kalian tinggal kasih kembali lagi data yang telah kalian pindahkan teman-teman, dan otomatis save-save hanya terakhir kali kalian itu bakalan kembali lagi di game Warnet Simulator kalian ke data, habis itu kalian pindahkan lagi ya, kembali teman-teman di tempat semula, habis itu kalian ganti, oke? Dan otomatis kalian tinggal buka saja teman-teman, itu bakalan bakalan masuk di save sebelumnya. Apakah iya bang? Iyalah, masa iya ya dong ya guys ya. Nah sabar cuy, ini pasti bakalan masuk teman-teman. Dan terakhir kali teman-teman kalau nggak salah cuy, gue sudah sampai di chapter kedua dan dimana teman-teman barnya gue sudah banyak cuy. Pokoknya ntar berbeda guys. Seset, ayo dong save nya berhasil lah. Nah, save-annya gue guys. Ini teman-teman kalian bisa lihat ya cuy, gue sudah sampai di sini dan ini adalah updatean terbaru kalian bisa lihat teman-teman, yaitu ada sebuah toko tablet ya cuy. Ini adalah versi terbarunya teman-temanku sekalian. Nah, itu lihat teman-teman untuk cara update maupun kalian ingin mendownload sebuah Warnet Simulator tapi di Play Store sudah menghilang atau lagi ditarik sama Bang Andi Lukuto ya cuy. Oke teman-teman. Oke teman-teman, coba sampai di sini jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe. Dan teman-teman jangan lupa kalian klik lonceng ya. Kalau jadi kalian udah bahagia, saya dan teman-teman juga terima kasih kepada semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklannya bentuk support dari kalian ke gue ya. Gue sangat bersyukur, terima kasih pada kalian semua atau teman-temanku sekalian yang pastinya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu doang aja pastinya. Bye, dadah.